Embun, episode 53 untuk teman-teman kelas 2. Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi nih dengan Kak Putri dan Nawa. Masih semangat belajar kan teman-teman? Asik! Nawa, seperti biasa kakak mau tanya, hari ini hari apa ya? Hari ini hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021. Ya, sudah hari Jumat ya. Berarti ini pertemuan terakhir kita dengan teman-teman. Tidak apa-apa, Kak. Teman-teman pasti akan tetap semangat belajar. Pasti dong, Nawa. Oh iya, sebelum memulai, kita berdoa dulu yuk. Teman-teman, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nawa, hari ini kita olahraga di taman yuk. Sambil main ayunan atau jungkat-jungkit. Ayo, Kak. Nawa, sudah dulu yuk. Kita duduk sebentar di sini. Oke, Kak. Tunggu, Kak. Sepertinya rumputnya basah. Apakah tadi pagi ada hujan, Kak? Tidak, Nawa. Hari ini tidak hujan. Rumput itu basah karena embun. Embun? Apa itu, Kak? Embun adalah hasil dari uap-uap air yang berubah menjadi titik-titik air. Nawa, ingat tidak? Saat kita ke Bogor minggu lalu, Nawa juga lihat embun loh. Oh ya? Kak Putri, kok jendela ini basah? Apakah karena hujan? Bukan karena hujan, Nawa. Itu adalah embun. Yuk ikut kakak keluar. Kita lihat benda lain yang berembun. Lihat kaca mobil kita, Nawa. Di bagian kacanya juga basah, kan? Wah, iya, Kak. Berarti itu bukan karena hujan, melainkan embun ya? Iya, itu adalah embun. Iya, Kak. Sekarang Nawa sudah ingat. Tapi bagaimana embun bisa terbentuk, Kak? Nah, terbentuknya embun dimulai pada siang hari, Nawa. Cuaca yang panas membuat air menguap. Uap air ini melayang di udara hingga malam tiba. Saat malam, udara menjadi dingin. Udara yang dingin tidak kuat menahan uap air, sehingga uap air kembali menjadi air. Air inilah yang kita kenal sebagai embun. Oh, jadi proses terjadinya embun itu dari siang hari ya, Kak? Tapi baru terlihat saat pagi hari. Betul, Nawa. Kita pulang yuk. Nawa, kamu kan sudah tahu embun itu seperti apa. Bisa tidak kamu menggambar embun? Bisa dong, Kak. Aku akan gambar embun di rumput seperti yang kita lihat di taman. Ide bagus. Coba Nawa gambar. Bagus, Nawa. Sekarang kita warnai dengan cat air yuk. Setuju, Kak.
Aku akan beri warna hijau untuk rumput dan putih untuk embun. Jadi, Kak, Nawa akan beri judul Embun di Pagi Hari yang Sejuk. Wah, keren. Teman-teman juga boleh coba di rumah ya. Sekarang kita belajar Balima ya. Asik. Ayo, Kak. Nawa, kamu masih ingat tidak kata-kata dalam Balima? Ingat dong, Kak. Teman-teman, kita bacakan lagi sama-sama yuk. Berapa sekarang ingin tahu terima? Wah, benar semua loh. Coba, kalau urutannya diacak, bagaimana? Nanti kalian tuliskan juga ya katanya. Siap, Kak. Yuk kita mulai, teman-teman. Ingin berapa sekarang terima tahu? Teman-teman sudah berhasil menuliskannya. Nawa sudah nih. Mana? Coba kakak lihat. Wah, iya, keren. Nawa dan teman-teman hebat. Kak Putri, aku mau dengar lagi dong cerita kemarin yang berjudul Kabut dan Embun Berbeda. Boleh, Nawa. Teman-teman juga ikut mendengarkan yuk. Kabut dan embun berbeda. Waduh, apa ini? Ada awan-awan yang dekat dan membuat pandangan terganggu. Yap, benar sekali. Ini adalah kabut. Kabut banyak muncul di daerah dingin atau pegunungan. Kabut sama seperti awan yang terbentuk dari miliaran titik air yang sangat kecil. Titik-titik air ini ringan sehingga melayang-layang dan jumlahnya sangat banyak. Inilah yang menyebabkan penglihatan kita terganggu ketika ada kabut. Kabut akan kembali ke wujud uap dan gas ketika terkena sinar matahari. Jadi, ketika ada sinar matahari, kabut akan hilang. Oh iya, selain kabut, kamu juga akan mengetahui tentang embun. Apakah kamu pernah merasa daun-daun atau rumput basah saat pagi hari? Padahal, tidak ada hujan turun. Ini karena ada embun pada daun dan rumput tersebut. Embun adalah hasil dari uap-uap air yang berubah menjadi titik-titik air. Terbentuknya embun dimulai pada siang hari. Cuaca yang panas membuat air menguap. Uap air ini melayang di udara hingga malam tiba. Saat malam, udara menjadi dingin. Udara yang dingin tidak kuat menahan uap air, sehingga uap air kembali menjadi air. Air inilah yang kita kenal sebagai embun. Ternyata ceritanya mirip seperti yang kita alami tadi ya, Kak. Rumput dan daun-daun di taman basah, tapi bukan karena hujan, melainkan embun. Iya. Oh ya, Nawa. Kamu mau main tebak gambar tidak? Wah, tebak gambar apa, Kak? Mau. Kakak akan tunjukkan gambar. Lalu Nawa dan teman-teman tinggal menjawab apakah itu gambar embun atau kabut. Wah, seru sekali. Teman-teman, bantu aku menjawabnya ya. Ini dia gambar pertama. Lihat, ada air yang menempel di kaca mobil.
Kira-kira itu kabut atau embun? Sepertinya itu embun, Kak. Soalnya titik-titik air itu tampak menempel di permukaan kaca spion. Tepat sekali. Sekarang gambar kedua. Pemandangannya berbayang ya. Ini embun atau kabut, Nawa? Menurut teman-teman, itu apa ya? Kabut atau embun? Setuju. Nawa juga berpikir itu kabut. Seperti yang kita pelajari kemarin. Karena kabut itu titik-titik airnya tidak terlihat. Malah kembali ke wujud uap. Yeay, benar. Itu adalah kabut. Kalian berhasil menebak semua gambar dengan benar. Hebat! Sekarang kita belajar kosakata baru yuk. Sambil menjawab pertanyaan berdasarkan cerita kabut dan embun berbeda. Wah, mengisi titik-titik ya? Iya, Nawa. Pilihan jawabannya ada cuaca, menguap, air, dan embun. Mulai ya. Pertanyaan pertama. Titik-titik yang panas membuat air titik-titik. Hayo, ada dua jawaban loh. Titik-titik pertama sepertinya cuaca ya, Kak. Tapi yang kedua apa ya? Betul sekali. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Titik-titik adalah hasil dari uap-uap air yang berubah menjadi titik-titik air. Aku tahu. Jawabannya pasti embun. Betul, Nawa. Pertanyaan terakhir nih. Titik-titik inilah yang kita kenal sebagai embun. Ayo, teman-teman. Kita jawab bersama-sama. Air. Yeay, 100 untuk Nawa dan teman-teman. Nawa, kamu masih ingat tidak tentang konsep pembagian yang kita pelajari kemarin? Oh, yang pakai kertas dan kapas sebagai jendela dan awan, kan? Betul, Nawa. Kalau begitu, coba lihat jendela yang ini. Terlihat bahwa awan menutupi seperempat jendela. Nah, dari jendela itu, kita tahu bahwa seperempat jendela adalah satu jendela yang dibagi empat sama besar. Setuju? Setuju, Kak. Berarti hari ini kita akan belajar tentang pembagian empat ya? Betul. Nawa, coba kamu siapkan lagi kertas dan kapas. Sudah, Kak. Nah, kertas ini ibarat jendela. Kamu lipat menjadi dua, kemudian dilipat lagi menjadi dua. Ini sama seperti membaginya menjadi empat bagian sama besar. Seperti ini, Kak. Betul. Nah, sekarang kita tempelkan kapas-kapas ini ibarat awan. Wah, seperempat jendela ini bisa berisi tiga awan, Kak. Betul, Nawa. Nah, berarti agar semua jendela tertutup awan, butuh berapa kapas, Nawa? Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Totalnya 12 kapas, Kak. Yeay, betul. Sampai di sini, Nawa dan teman-teman sudah paham, kan? Paham dong, Kak. Pintar. Kalau begitu, kita langsung latihan soal ya. Asik, saatnya latihan. Teman-teman, perhatikan gambar kertas yang sudah dilipat menjadi empat bagian ini. Simak pertanyaan kakak ya. Soal pertama. Satu bagian berisi 5 kacang merah. Tunjukkan bahwa jumlah kacang merah untuk satu kertas utuh adalah 20. Kita coba ya.
Berarti kita isi 5 kacang merah ke bagian ini, lalu 5 lagi di sini, dan 5 kacang merah lagi ke bagian terakhir. Kita hitung yuk. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Wah, ternyata benar, Kak. Ada 20 kacang di dalam satu kertas utuh ini. Betul kan? Sekarang soal kedua ya. 1/4 kertas utuh menampung 6 kacang merah. Berapa banyak kacang merah pada satu kertas utuh? Kita isi 6 kacang merah di sini, lalu 6 lagi di sini, dan 6 kacang merah di 1/4 ini. Coba kita hitung. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 24. Pintar. Berarti ada 24 kacang merah dalam satu kertas utuh. Kalian hebat loh, bisa mengerjakan latihan dengan baik. Hore! Teman-teman, terima kasih ya sudah membantu Nawa berhitung. Kak Putri, hari ini kita akan memperkirakan hasil hitungan apa nih? Menurut Nawa dan teman-teman, apakah hasil dari 2 dikali 38 mendekati 60? Teman-teman, bantu Nawa untuk berhitung ya. 38 kan mendekati 40. Berarti kalau 40 dikali 2, apakah benar hasilnya mendekati 60? Nawa pikir juga begitu. 40 dikali 2 hasilnya 80. Sangat jauh dari 60. Pintar. Jadi, lebih tepat jika 2 dikali 38 hasilnya mendekati 80. Selamat pagi, teman-teman. Hari ini adalah hari terakhir kita untuk menyelesaikan proyek akhir minggu. Teman-teman, ingat tidak agenda kita hari ini? Betul, kita akan mewarnai model awan yang sudah kita buat. Coba langit mau lihat dong model awan teman-teman. Wah, bagus sekali. Sekarang, langit tunjukkan model awan punya langit ya. Ini dia. Kita langsung warnai yuk. Nah, untuk mewarnai model awan ini tidak bisa dengan krayon. Sepertinya harus pakai cat air. Langit akan pakai warna biru muda karena langit mau menggambar awan yang cerah. Selesai. Oh ya, karena langitnya cerah, aku tambahkan gambar matahari A. Lalu, langit warnai dengan warna jingga. Selesai. Teman-teman juga sudah selesai belum? Wah, bagus sekali. Akhirnya selesai juga ya proyek akhir minggu kita. Oh iya, jangan lupa untuk mengisi jurnal proyek akhir minggu ya. Pada bagian awal, kita sama-sama menentukan judul. Pada bagian kemudian, kita mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat model awan. Pada bagian lalu, kita menggambar bentuk awan dan menempelkan kapas. Jadi, pada bagian akhir, kita melakukan apa, teman-teman? Betul, kita mewarnai hasil model awan. Terima kasih ya sudah menemani langit untuk menyelesaikan proyek akhir minggu. Sampai jumpa di lain waktu. Dah.
Nawa, kita sudah belajar apa saja hari ini? Kita belajar tentang embun dan menggambarkannya dengan judul Embun di Pagi Hari yang Sejuk. Kita juga membaca buku cerita berjudul Kabut dan Embun Berbeda. Terus, kita belajar kosakata baru, Kak. Kita juga belajar tentang konsep pembagian dengan menggunakan perumpamaan kertas dan kapas. Lalu menjawab latihan soal deh. Wah, kamu hebat. Kalau selama seminggu ini, kamu masih ingat tidak sudah belajar apa saja? Ingat dong, Kak. Pertama, kita belajar tentang awan dan jenis-jenis awan. Lalu, kita belajar tentang proses terbentuknya hujan. Terus, tentang kabut. Dan hari ini belajar tentang embun. Sekarang, Nawa sudah tahu semua tentang awan, hujan, kabut, dan embun. Wah, hebat banget kamu ingat semuanya. Terus, kamu ingat tidak buku cerita apa saja yang pernah kita baca bersama? Ingat sih, Kak. Ada awan. Terus ada jas hujan merah. Ada juga hujan-hujan. Dan yang terakhir ini, kabut dan embun berbeda. Teman-teman, terima kasih sudah menemani Kak Putri dan Nawa dalam seminggu ini. Sampai jumpa di lain waktu ya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian dengan makan makanan bergizi, tidur yang cukup, berdoa, dan juga berolahraga. Saksikan terus program Belajar dari Rumah ya. Masih banyak materi menarik lainnya. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.